الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا إلى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وَأَدَى من في الوم في دارين امن وثالث اشهرها تسليمة اولى Rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Jadi salam pertama itu rukun. Aquluha wa aqalluha dan yang paling sedikitnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lin ittiba'ih ya, karena mengikuti rassulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalil wajib salam pertama dalilnya ittiba wa ya. yakruhu alaikumus salam dan dimakrukan alaikumus salam makruh alaikumus salam salam makruh. Sah tapi makruh. Wa la yujuzi'u salamun alaikum mitakbir Dan tidak jadi. Tidak memadai. Tidak jadi. Enggak sah. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Bitan kiri dengan menakirakan. Enggak sah wala salamullah dan juga enggak sah salamullah enggak sah salamullah enggak sah au salami alaikum atau salami alaikum salami alaikum salami alaikum enggak sah mata betul salat bahkan batal oleh salatnya salatnya batal Entak amada jika dia sengaja, wa dan dia tahu. <tuh> Jadi kalau dia sengaja dan dia tahu batal. Nanti kalau dia enggak sengaja, dia enggak tahu, enggak batal. Enggak tahu juga ada ukuran. Ya? Kalau dia enggak tahunya enggak tahu dimaaf. Ya. Enggak tahu yang dimaaf apa. Orang yang baru masuk Islam nggak tahu tinggalnya di jauh daripada ya ahli ilmu di hutan bahwa gitu ya saya nggak tahu nah itu masuk dalam kategori ini jadi dimakfu kalau begitu tapi kalau di sini mah ya ya bukan nggak tahu tapi malas yang kau mau cari tahu. Kamu pisar il irsad ini syekhina, sebagaimana keterangan dalam salah irsad bagi guru kami. Syekh Ibnu Hajar Al Haytami. Wasuna taslimatun saniyatun dan disunahkan akan salam yang kedua. Yeah. disunahkan akan salam yang kedua. Wa in taraka Jadi sunah salam yang kedua sekalipun ya, saking sunatnya sekalipun ya yeah, meninggalkan akan dia akan salam yang kedua itu oleh imamnya. Sekalipun imamnya tinggalin Sekalipun imamnya kagak melakukan salam yang kedua, sima, mum tetap disunahkan. Wa tahrumu dan haram in arado ba'dal ula munafin dan haram jika datang setelah ya. Wa tahrumu dan haram salam. Dan haram, haram apa? Haram salam, ya. In ta'arodo jika datang Ba'dal ula setelah salam pertama Munafin ya, Oleh yang menafikan Haram salam yang kedua ya, Haram salam yang kedua Tahrumu haram salam yang kedua In ta'in arodo jika datang Ba'dal ula setelah salam yang pertama Munafin oleh yang menafikan Kehadasin seperti berhadas Assalamu ya assalamu alaikum warahmatullah kentut dud maka haram dia salam yang kedua assalamu alaikum warahmatullah haram jadi kalau udah kayak begitu ya udah selesai salamnya satu kali cukup wa khuruji waqti jumu'atin Contohnya apalagi? Dan keluar waktu Jumat. Kok bisa begitu? Iya, umpama di masjid itu telah terjadi kebakaran, umpama di dekat masjid telah terjadi kebakaran. Di masjid itu telah terjadi kebakaran. Sehingga Ketika terjadi kebakaran di dekat masjid itu, maka jamaah berpartisipasi untuk bantuin. Ya. Berpartisipasi untuk bantuin sampai memakan waktu. Sedikit lagi sudah mau habis, ya. sampai mau ya, masuk waktu asar. Ya, akhirnya bergegas untuk sholat. Lekas itu buru-buru sholat. ya sampai-sampai habis salam pertama assalamualaikum warahmatullah masuk waktu asar udah jangan salam yang kedua dia salam haram wa arin sutratun dan ada orang yang telanjang ada apa sutra Ya, sutratan. Wa ujudu arin sutratan. Hmm. Wa ujudu arin sutratan. Hmm. Wa ujudi arin sutratan. Dan ada orang yang telanjang sutra. Orang yang sholat telanjang sutra. Tamiznya. Ada sutra. Ada orang yang telanjang sutra. Jadi ini orang sembahyang dalam keadaan lanjang berada di hutan belantara umpama atau berada di satu tempat yang enggak ada yang enggak ada ya tempat untuk minjem busana enggak ada satu tempat minjem busana berada di tempat yang kosong. Ya, dari orang-orang, enggak -orang. ada orang-orang. Atau iya di hutan enggak ada orang-orang di kejauhan. Kalau di sini kan kalau kita ya enggak punya pakaian, kita mesti minjem itu ya, sama orang. Ada pakaian tapi najis. Ya, ini ada dua pendapat memang. Kalau oh, ada pakaian najis, ya, enggak ada pakaian kecuali ada yang najis. Ya. Ada pakaian tapi najis. Nah, ini boleh dua pendapat kalau seperti itu. Ya, pertama yang pertama enggak pakaian telanjang, enggak berpakaian telanjang. Ya. Yang kedua, boleh berpakaian walaupun najis, tapi nanti wajib di kodok. Ini dia pakai pendapat yang pertama, dia enggak berpakaian. Itu dalam mazhab kita seperti itu, syafi'i. Ya, itu ya, tersebut dalam kifayatul akhir. Dia pakai yang enggak, pendapat yang enggak berpakaian. Sembayang dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika ya, salam yang habis salam setelah salam yang kedua eh, setelah salam yang pertama assalamu alaikum warahmatullah ya, datang tuh baju pakaian datang tuh nah, dia haram untuk melakukan salam yang kedua. Habis ya, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibawain Ini baju nih <laughs> nah, Itu jangan salam yang Kedua Udahnya dah. Ya, Selesai Udah Bayusanu Ayukrina Kulan minatas Di mata ini dan disunahkan bahwa dia menyertakan akan tiap-tiap daripada dua salam bi rahmatillah dengan rahmatillah gitu. Assalamu alaikum warahmatullahi gitu. Ya, sunat dipakai warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Paling kurangnya adalah assalam. Assalamu alaikum itu paling kurang. Minimal Ha. Sunat tambahin Assalamualaikum warahmatullah. Ay ma maksudnya bersama rahmatullah. Duna wa barakatuh tidak wa barakatuh. Jadi enggak usah Assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh. Enggak usah. Sampai warahmatullah aja. al atas yang dimankul ya atas eh, yang dimankul begitu fi goirul janazati pada selain jenazah Pada selain jenazah jadi kalau jenazah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun ada dua pendapat ya. Walaupun ada dua pendapat Untuk solat janazah ya. Ada yang pendapat yang tadi pakai wabarakatuh juga ya. Ada yang enggak usah pakai pendapat Tapi di dalam kitab ya, Al-Bayjuri ketika menerangkan tentang ini beliau mengungguli pendapat yang ya, sama seperti salat lima waktu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ya. Itu ada dua pendapat cuma di dalam kitab Bayjuri ya Syekh Ibrahim Al-Bayjuri beliau mengungguli pendapat yang ya seperti salat lima waktu yaitu enggak pakai oh ya warahmatullah ya jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi assalam ya enggak enggak usah pakai wabarakatuh enggak usah pakai pendapat enggak usah pakai wabarakatuh jadi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah begitu juga ya nggak usah pakai wabarakatuh walaupun di dalam salat jenazah itu kata ya Syekh Ibrahim Al Baijuri dalam kitabnya Hasyiah Baijuri Fathul Karib. ya. ada dua pendapat itu ya cuma kata beliau yang paling ya utama yang, yang paling kuat ya adalah yang sama juga seperti salat lima waktu. Ya, jadi enggak usah pakai wabarakatuh juga. Sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tapi umum kita di sini melakukan semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak jadi masalah ya yang penting sholatnya ya masing-masing punya dalil hmm. nah, seperti di sini kalau beliau di sini Jana Zati. pada selain jenazah berarti ya beliau di sini berpendapat ya dalam sholat jenazah pakai ya pakai apa wa barokatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu berarti la hmm. nada akan tetapi dipilih akan sunatnya ya. artinya apa sunat pakai wabarakatuh Jadi ada sebagian ulama mengatakan begitu. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Hmm. Kenapa lisubutiha? Karena tetapnya min iddatin turukin. Dari beberapa jalan. Hmm. Biasa kalau fikir. Ya. Kita Ya, jangan kita menjadi berantem gara-gara berbeda fikih jangan. Kalau kita cari perbedaan sangat banyak. Carilah persamaan di antara kita. Sesama muslim, ikhwah, bersaudara. Jangan pada berantem. Yang penting masih ada jalan dan satu akidah. Ahlus sunnah jamaah ya, apalagi sama-sama kunut jangan pada berantem. maa iltifatin fihima dan serta ya iltifat nengok pada keduanya ya, nengok menoleh ya bahasa Indonesianya <tuh> Hatta yura, ukuran nengoknya ukuran menolehnya nengoknya hatta yuro khadduhul aimanu sehingga dapat diniat akan pipinya yang kanan fil ula pada ayah salam pertama wal aisaru dan pipi kiri fisaniati pada salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah kata guru saya ke Syafi'i Hazami ya nengoknya sampai ya, apa cara salamnya itu kumnya di sini assalamu alaikum warahmatullah gitu ya kumnya di sini assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah gitu ya Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi jangan begitu jadi assalamualaikum warahmatullah, kenapa? kita beri salam yang sebelah sini KUM, KUM, jangan KHITAB, sini assalamualaikum warahmatullah, tapi namanya juga fikih nanti kalau ada berbeda pendapat itulah yang namanya fikih hmm. hasil ijtihad ya. kalau hasil ijtihad ya pasti ada perbedaan pendapat tanbihun wallahu alamin